sedulur yo iki. Ning siang-siang kuwan sedulur yo iki. Siang-siang menjelang sore hari kali ini saya berada di jalan 369A yang berada di Benowo, Singapura ya. Singapura Benowo lintasan paling barat di kota Surabaya karena kesana sedikit itu sudah masuk kabupaten ini menggunakan palang yang duplikatnya langsung dari Akbar ya, itu ada palang Nataya Putra produksi di Purwokerto, palang NP ini banyak sih di kota Surabaya, palang NP itu banyak, cuman saya ya enggak banyak kan, enggak ngeliput sih saking banyaknya sampai males. Ini palang perlintasan yang paling barat di kota Surabaya dan kita tunggu kita tunggu kereta apa saja melintas di perlintasan ini, ikuti saja ya. Inilah penampakan dari perlintasan kereta api Singapura yang berada di Benowo, kecamatan apa ya? Benowo ya maksudnya, aku kurang hafal mas ya. Kota Surabaya, ini perlintasan paling barat di kota Surabaya dan menggunakan palang Nataya Putra atau NP produksi di Purwokerto ya. Ini dia palangnya. Ini termasuk palang baru karena dulu itu kalau nggak salah ya, itu masih menggerakkan Alkmaar engkol apa adanya. Jadi tidak ada lampu, terus toanya di tiap palang itu nggak ada, palangnya buluk. Nah itu sekarang diganti yang lebih baru, cuman ini ya, palang itu mulai buluk nih, butuh dicat lagi nih ya. Nah, kita tunggu kereta apa aja yang lewat ini. Ini kok siang-siang gini jamnya barang sih, hanya kan barang yang lewat, pokoknya kita tunggu aja. Thank you.
kereta api Jayabaya sudah melintas. Lu, halo. Baik. Ya. Kereta api Jayabaya telah melintas di perlintasan ini. Ya. Gitu aja dulu videonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Ya. Oke. Okay. Lanjut kemana? Oh ya, gak aja ya. Hehehe.